ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli washabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf wal alim al alamah al arifu ar rabbaniyu maulana wa qudwatuna al syaikhu Daud bin Abdullah al fatani wa hujjatul islam al imam al ghazali atusi bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahil mannani ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Segala puji bagi Allah yang memberi atas hamba-Nya dengan beberapa nikmat yang tiada terhingga. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kita, iaitulah kitab Risalatul Tauhid dan juga kitab Minhajul Abidin. Ya, ini bahagiannya ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf. Moga-moga apa yang kita pelajari ini akan membuahkan hasil keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka justru dengan iman dan takwa itulah kita dipilih oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga-Nya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas Ustaz Jafri dan seluruh saf adijatan kuasanya yang terlibat dalam menjayakan setiap majlis ilmu dan program yang ada di tempat ini, dan yang amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampai dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat 17 kan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hah? Bukan? Kitab Risalatul Tauhid. Betul.
ada pun bersalahan Tuhan dengan yang baharu. Ha, betul. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin, kata pengarang kitab. Adapun bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada zatnya itu, iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia jirim dan bukan ia arak, dan tiada sekali-kali zatnya berdarah, berdaging, bertulang, dan bukan jenis leburan, jenis tumbuh-tumbuhan, dan tiada ia di dalam pihak, dan tiada baginya pihak-pihak, tiada ia di dalam tempat-tempat, tiada ia di dalam masa. Bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada sifatnya itu, iaitu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu, kerana sifat Tuhan itu qadim lagi azali dan melengkapi takluknya. Maka sesungguhnya sifat makhluk itu bertakluk pada setengah perkara jua, seperti samak Tuhan bertakluk ia pada segala yang maujud, dan samak yang baharu bertakluk ia kepada setengah jua, iaitu pada suara sahaja. Demikianlah pada sifat-sifat yang lain, tiada serupa dengan sifat Tuhan. Bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada perbuatannya, iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baharu, kerana perbuatan Tuhan memberi bekas bersalahan perbuatan yang baharu, dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasitah perkakas dan kepada taulan, tiada mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya, dan lagi perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Okey, baik. Kita nak sambung ni sifat yang keempat. Hari tu tak habis. Tak habis hurai lagi. Iaitu sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat ini antara sifat yang paling utama dalam pengajian sifat 20. Kerana inilah yang sebenar-benar membezakan antara khalikun dengan mahlukun, yakni Tuhan dengan yang kena cipta, yakni makhluk. Nah? Siapa yang tak faham ni, makna tak faham semua. Tu, lebih kurang gitulah. Baik. Kata Syekh, jadi sebelum tu, sebagai orang cakap apa, kata permulaan dia atau memudah faham dia, ringkasnya gini. Kita tak boleh samakan Allah dengan sesuatu pun. Sesuatu pun di sini maknanya kullu ma siwallah. Kullu ma siwallah itu iaitu benda yang selain daripada Allah. Itulah yang dimaksudkan sebagai mahlukun, makhluk. Tak sama tu dari tiga aspek, iaitu yang pertama zat dirinya, yang kedua sifat, yang ketiga af'al, yakni perbuatan. Tiga-tiga ni kita kena nafi, tak sama. Tak boleh sama. Tak ada sama dengan Tuhan dari segi makhluk ni. Okey, lepas tu kita pergi satu-satu seperti mana yang Tuan Syekh susun dalam kitab dia ni. Kata muallif, ada pun bersalahan. Bersalahan ni maknanya bercanggah lah. Ada pun bercanggah Tuhan dengan yang baharu. Yang baharu tu maksudnya makhluk. Nama lain bagi makhluk. Kita dah hurai panjang dah hari tu makna baharu tu. Makna sifatnya tu berubah-ubah. Ada pun bersalahan Tuhan dengan yang baharu. Maknanya tak samanya Allah dengan makhluk. Maksudnya begitu. Pada zatnya. Yang pertama kita nak bicara dari sudut zat. Zat ni maknanya diri. Diri Allah dengan diri makhluk tu tak sama. Itu iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia jirim. Pertama sekali kita kena pegang bahawa zat Allah Ta'ala bukan jirim. Apa tu jirim?
Jirim itu maknanya sesuatu yang mengambil lapang atau sesuatu yang mengambil ruang, itu dipanggil jirim. Nah, sesuatu yang mengambil ruang atau sesuatu yang mengambil lapang. Macam kita ni jirim lah. Kita masuk dalam dewan kuliah ni, berapa ramai had boleh? Tadi dia lapang, kosong. Atau seorang masuk dah kurang sikit. Masuk 10 orang lagi kurang. Sumbat sampai 50 orang lagi kurang. Sumbat sampai kat 200 orang lagi sempit. Bubuh kat 1000, sesak nafas tu. Ha, maknanya dah mampat. Ha, itu maksudnya mengambil ruang. Itu jirim tu. Tak payah kata manusia je, semua benda. Kan? Ha. Dia bawa masuk lori masuk dalam ni. Ha, jadi sempit. Sebab dia mengambil ruang. Ha, itu dipanggil jirim. Jadi pertama sekali kita nak kena pegang bahawa Allah zatnya bukan jirim. Ha, jadi maksudnya apa dia? Allah tidak apa? Mengambil ruang. Ha, Allah tidak mengambil lapang. Nah, Allah tak mengambil ruang. Ha, tu kena faham dulu. Ha. Baik, itu yang tu kena faham. Itu zat Allah. Ha, zat Allah bukan jirim. Zat makhluk, diri makhluk itu jirim. Dan bukan ia arak. Ha, arak ni nama lain bagi sifat. Kalau sifat pada Allah, kalau arak pada makhluk. Arak ni maksudnya contoh macam ridak ni warna hijau. Hijau ni arak dipanggil. Arak ni maknanya benda yang mendatang. Benda yang boleh berubah-ubah. Warna hijau ni tak kekal hijau. So bila dah lama-lama dia pudar, hilang hijau dia. Kan? Macam tu. Jadi apa-apa pun yang ada pada makhluk ni, sifatnya itu dipanggil arak. Arak. Macam TV ni sebagai contoh. Mula-mula beli gambar dia sharp lah, color dia terang, tajam. Tapi bila memang baru lagi, tunggu kat 30 tahun esok, 40 tahun. Kan? Tepuk 8 kali baru nyala. Sebab dia dah mula hang, dia dah mula masalah. Macam tu. Tu maknanya sifatnya tak kekal. Arak tu tak kekal. Sifat Allah Ta'ala kekal sampai bila-bila. Contoh kita katalah, kita pandai. Contoh. Pandai tu tak kekal. Lama mana pandai? Kan? Lama selama yang Allah beri pinjam. Hari ni pandai lah. Boleh baca kitab, boleh gitu gini. Esok lusa belum tentu. Kan? Tak boleh dah apa tu. Kan? Tak reti apa dah. Nak baca tak reti dah. Ada. Kadang-kadang Allah buat jadi nyanyuk. Bila dah tua kan, lupa. Kan? Dia tanya apa nama? Dia tanya bini dia, "Jah, oh Jah, kopiah aku mana Jah?" Cari tak jumpa. Padahal buh atas kepala dah. tu makna kata, dulu kan main, orang panggil dia cikgu dulu. Zaman muda dulu. Oh, cikgu, cikgu apa, kopiah pun tak ingat buah atas kepala. sebab dah tak kekal. Ilmu dia tu tak kekal. Bila tak kekal, jangan sombong. Dia gitu je. Sebab yang kekal hanya Allah. Allah daripada dulu sampailah bila-bila sampai sekarang. Tak ada pula Allah jadi terlupa. Kan? Ada tak Allah terlupa nak buat malam? Kita tengok ketujuh ni, matahari tegak je ni. Allah lupa ni. Lupa nak bagi malam, tak ada. Kalau peredaran siang malam ni diberi tugas kepada kerajaan Malaysia, nescaya akan ada tersilap satu hari. Sebab apa? Sebab manusia buat. Manusia dia memang gitu. Dia hebat macam mana pun pasti ada silap. Cekap macam mana pun pasti ada silap. Ada pun Allah dah. Itu sebab tu tak boleh kita kata Allah pun tersilap. Ni ngarut-ngarut cakap gini ni. Kalau Tuhan tersilap, dah macam mana dia boleh jadi Tuhan? Dia pun tersilap, tak boleh. Jadi Allah bukan ia arak. Dia bukan sifat yang berubah-ubah. Makhluk ia arak, sifatnya berubah-ubah. Jelas yang tu. Dan tiada sekali-kali zatnya berdarah.
Takde pula Allah tu ada darah. Nah, tekanan darah tinggi Allah. Tengok ramai sangat tak nak semayang. Ha, takde. Sikit pun takde. Takde pening. Ha, takde masalah bagi Allah. Yang pening kita. Ha, pening. Anak tak nak bangkit subuh. Pening. Kenak? Ha, tak payah kata anak dengan bapak-bapak tak nak bangkit subuh. Lagi pening. Ada pak. Ha, tu. Maknanya itu, ya, kita makhluk berdarah. Tuhan tidak berdarah. Dan tidak lagi berdaging. Ha, daging-daging tak ada. Daging tu makhluk. Bertulang, tak bertulang. Dan nak ceritanya sini makna tak samalah macam makhluk-makhluk yang ada darah, ada daging, ada tulang ni. Dan bukan jenis leburan. Bukan juga jenis macam cecair. Leburan tu makna cecair. Bukan macam air juga. Ha, takut lagi dia kata air, ya, air tak ada darah, tak ada daging, tak ada tulang. Oh, jadi Tuhan macam air. Tak juga. Air pun bukan. Ha. Jenis tumbuh-tumbuhan, pokok pun bukan. Ini pergi sembah pokok. Tak ada khoja. Orang panggil. Ha, nah, lepas tu dia buat kuil atas tu. Ha, bila kerajaan nak negeri Kedah lah, nak ni apa nama, nak robohkan, dia kata ini kuil. Ha, memanglah kuil, tapi tanah ni bukan hak milik dia. Ini hak milik kerajaan. Jadi hak kerajaan, kerajaan boleh ambil balik. Tak kiralah bangunan apa pun atas dia. Nah, ha, dia kata tak boleh sebab ini Tuhan suruh buat sini. Mana tahu datang dalam mimpi. Tuhan datang kat ini punya pokok. Jadi Tuhan duduk itu pokok, dia kata. Pula dah. Lepas tu dia jawab pula. Ha, Tuhan datang dalam mimpi saya juga. Tuhan kata kasih roboh ini pokok. Jawab gitu je, main dengan bodoh-bodoh gitu. Ha. Faham? Aduh. Takkan nak bawa ayat Quran, dia tak load nak main. Orang jawab bodoh, kita jawab bodoh tak? Jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan bukan pokok. Ada ke pokok jadi Tuhan? Ke benda dah. Dan tiada ia di dalam pihak. Ha, yang ni kena faham betul-betul. Kalau orang tak mengaji ni, gagal dia tang sini. Mana dia? Dan tiada ia di dalam pihak. Maknanya Tuhan itu bukan di dalam arah. Bukan di dalam arah. Maksudnya, tak boleh kita guna perkataan arah pada Tuhan. Arah ni maksudnya ismul isyarah. Yakni di situ, di sini, di dalam, di luar. Ada. Allah di situ, Allah di sini, Allah di dalam, Allah di luar. Sebab itu dikirakan memihak, memihakkan Tuhan pada tempat. Di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Tuhan ada di belakang saya. Contoh cakap gitu. Melainkan ada makna kias, ada makna tersirat situ, itu lain cerita. Nanti kita akan tengok pada ayat yang contoh-contoh makna tersirat. Contohnya kita kata ginilah. Nanti di padang mahsyar, kita akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jangan faham maksudnya kita duduk sini, Allah duduk depan kita. Bukan begitu. Tapi makna macam mana maksud berhadapan? Wallahu a'lam. Sebab kalau kita mengiktikadkan Tuhan duduk depan, duduk belakang, maknanya Tuhan itu bertempat. Allah wujud bila? Bila apa? Bila apa? Tak ingat dah? Bila makan. Makan juga ingat. Makna Allah ada dengan tidak bertempat. Ingat sampai minggu. Itulah akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan ikut yang lain. Inilah akidah yang dipegang daripada dulu, kini dan selamanya. Nenek moyang kita pun semua. Daripada Nabi sampai sahabat. Sampailah ke hari ini. Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Pegang situ. Tidak bertempat. Kalau kita kata Tuhan di kanan tu bertempat. Di kiri bertempat. Di hadapan bertempat. Semua tu masih lagi bertempat. Di dalam pihak dia kata tak boleh. Dan tiada. Sebab tu orang tanya soalan. Ustaz, Allah ni dalam alam semesta ke luar alam semesta? Nak jawab macam mana? Allah ni kat dalam alam ni ke atau luar alam? Kena boleh jawab lah. Sebab atas tanah syakir tanya. Dalam tanah muka nakir tanya. K juga belakang ni. Syakir tanya, tak boleh jawab, balik lagi boleh makan lagi mi goreng. Telur masin pun boleh makan lagi. Tapi duduk dalam tu, tak boleh jawab yang muka nakir tu. Tak boleh makan apa dah, makan tanah kita.
Habis nak. Ha, sebab tu kena belajar sampai kita rasa kita confident. Bukan confident janganlah. Maknanya kata ilmu kita, kita perkemaskan. Supaya sok dalam tu kita boleh jawab semua soalan-soalan tu insyaAllah. Ha, tu pentingnya ilmu. Ha, nak? Jadi nak ajak awak macam mana kalau orang tanya, Tuhan ni, Allah ni dalam alam atau luar alam? Sebut dah tadi, Tuhan tidak berpihak. Dalam dan luar tu masih lagi berpihak. Maknanya, Tuhan kita jawab, Allah tu dalam alam pun tidak, luar alam pun tidak. Lepas tu orang tanya, dah duduk mana? Mana ku tahu? Jawab gitu. Tu jawapan ni. Dia kata, tak hebat ha, ni. Hang ngaji kidah tak habis ni, dia kata. Ha, kalau hang jawab tak tahu lagi mana hang tak tira. Lantak hang cakap ni. Memang belajar dia. Kalau kita baca dalam kitab Usulul Tauhid karangan Tuan Husin Kedah, dia kata mengaji ilmu tauhid ini sampai tahap kamu akan tercengang. Maksud tercengang ni artinya jawapan tak ada. Last sekali, wallahu alam. Kita takkan boleh fikir bagaimana Tuhan kita. Nak fikir macam mana Tuhan kita, nak fikir diri sendiri pun tak lepas dah. Nak fikir diri sendiri pun tak lepas dah. Ha. Betul tak? Boleh kita fikir diri kita sendiri. Ha. Tuan-tuan, contoh saya tanya soalan. Tuan-tuan ada jantung? Nak jawab macam mana? Ada. Mana tahu? Pernah tengok? Pernah tengok jantung kita sini? Kita pun tak pernah tengok. Kalau kita tengok, makna habis kita. Bawa keluar. Jantung hati ya, tu. Mana pernah tengok? Nah, ha, itu mana? Orang yang buat bedah mayat tu, dia pernah tengok ah. Ha, kita sendiri tak pernah tengok jantung kita. Nak tak payah kata jantung, nak ngesahkan mak kita pun, mana dalil tu mak kita? Saya nampak dia lahirkan saya. Bila kamu wek-wek keluar pun tengok, oh mak, ada. Dah orang cuma bagi tahu tu mak kamu tu. Bukti kukuh tak tahu juga, kan? Itu maknanya diri kita sendiri pun tak lepas ini kan nak mikir Tuhan yang jadikan kita. Lagilah. Tu maksud dia. Boleh. Jadi selesai. Dan tiada baginya pihak-pihak. Sama ada kita memihakkan Allah, maksudnya Allah di kanan kita. Kita cakap macam tu. Tak boleh. Ataupun kita memihakkan Allah. Terbalikkan pula. Contoh kita kata, kita di kanan Allah pun tak boleh juga. Sama ada kita kata Allah di kanan kita atau kita di kanan Allah pun tak boleh. Kita di depan Allah tak boleh juga. Dari sudut pegangan zat tadilah. Tapi kalau ada makna tersirat dalam dia, itu bab lain. Itu dipanggil ayat-ayat mutasyabihat. Itu dalam bab lain. Macam ayat Quran, yadullah kifauqa aidihim. Betul tak? Apa makna dia? Tangan Allah di atas tangan mereka. Macam mana maksud tangan Allah atas tangan mereka? Atas. Itu ada perkataan atas itu. Itu kena tengok takwil, bukan faham sendiri. Oh, dia pun bayang, oh tangan Allah atas. Berat juga nak tanggung tangan Allah, dia kata. Bukan yang tu. Kalau faham gitu sesat. Jadi kapi keluar akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi maksud tangan Allah di atas tangan mereka tu perlu ditakwil oleh ulama. Ulama mufassirin, ulama yang apa nama, yang layak untuk menafsir ayat Al-Quran. Ulama mufassirin ni tak ramai. Jadi kita jangan pandai-pandai tafsir. Kita beli kitab tafsir, kita baca ataupun kita belajar, tak faham tanya guru. Jadi maksud tangan Allah di atas tangan mereka tu bukan makna atas dari sudut fizikal, tetapi makna atas tu maknanya Allah lebih berkuasa. Macam jawatan lah. Orang atas saya tak bagilah ustaz. Orang kawan tu pun tengok atas. Siapa atas? Mana ada? Nak maksud atas tu bukan dia duduk atas kepala kita. Makna jawatannya lebih tinggi daripada kita. Tu. Jadi atas tu boleh dengan makna tersirat. Tapi kalau dengan makna zahir, makna dak memang makna atas lah. Jadi kapi. Nak? Sebab tu kalau kita kata Allah duduk di atas arasy, kena tengok dulu makna atas tu makna apa. Kalau dia kata tak memang Allah duduk atas dah, arah ke atas, Allah duduk atas tu, jadi kapi cakap gitu. Keluar akidah, rosak akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah. Tapi kalau dia kata makna atas tu makna kuasa, Allah berkuasa pada arasy. Arasy ni makhluk paling besar. Kalau makhluk paling besar pun Allah kuasa, dan makhluk kecil macam kita lebih-lebih lagi lah. Maksudnya tu tak apa. Tu
Boleh faham lah. Kadang-kadang perkataan tu tak payah kata bahasa Arab, bahasa Melayu sendiri pun kita kena belajar betul-betul untuk memahamkan dia. Macam orang tanya, kamu duduk mana? Saya tak duduk, saya berdiri, kata. Tu bengong tu. Kita pun tanya, nak makan slipper saiz 10. Tu mak bengang tu. Jadi duduk boleh dengan makna duduk ini, duduk atas kerusi. Boleh juga dengan makna duduk tu makna tempat tinggal. Kamu duduk mana? Saya duduk ni Bandar Baru. Kamu duduk je lah kat Bandar Baru, tak bangun-bangun, tak berdiri. Tu sekali lagi slipper sebelah lagi. Jadi biar faham. Itu ilmu bahasa kat tu penting. Sebab tu ilmu tauhid juga namanya ilmu kalam, kerana dia bersabit dengan perkataan-perkataan. Dia hurai dari sudut term-term perkataan. Sebab itu bila berkait dengan sah batal, dia berkait dengan lafaz. Pentingnya lafaz. Sebab tu akad nikah ada, kena ada saksi untuk mengesahkan lafaz tu sahih tak sahih. Jelas tak jelas, boleh terima tak boleh terima. Sebab bila dah sah, tak boleh nak putus. Begitu juga dengan lafaz akidah. Bila dah sah dia sebut dua kalimah syahadah dengan jelas, asyhadu alla ilaha illallah, dia sebut jelas dengan syahadah yang kedua, sebut jelas, maka dah sah di Islam. Dah sah di Islam. Dia pakai tudung tak pakai tudung lagi, itu nombor dua. Pada sekarang ni dah masuk Islam dalam diri dia. Iman tu dah mula ada dalam diri dia, walau mungkin besar benih je, tapi dah mula ada dalam hati dia. Nanti itu ikut Allah, Allah nak bagi hidayah dia, makin kembang iman dia. Tapi nak kata dah. Sebab tu ada seorang sahabat dalam peperangan, lawan musuh dia, tiba-tiba musuh dia tu jatuh pedang. Krum, jatuh. Jadi sahabat ni nak tikam dan musuh tu mengucap asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan? Sahabat ni pun tak cakap banyak, sak mati kawan tu. Datang bertemu Nabi, Nabi tanya, kenapa kamu bunuh dia? Sahabat ni kata, iyalah, sebab dia musuh. Tahu musuh, kata Nabi. Tapi dia Islam kan? Kamu bunuh saudara se-Islammu. Mana pula dia Islam? Tu dia mengucap, kata Nabi. Dia cakap je sebab dia nak selamatkan diri dia. Dia nak bagi lepas, takut kena bunuh. Dia mengucap lah. Dia olok-olok je tu. Sahabat ni kata ke Nabi. Nabi kata, mana kamu tahu? Sedangkan iman itu duduk di dalam hati. Kamu boleh baca hati dia. Sahabat ni pun tersenyap. Gitulah kita dalam bab hubungan perjuangan ni. Kawangan dia apa, Ustaz? Sama je. Nanti dia kencing kita baliknya. Kencing tak kencing tu nombor dua. Bila dia menzahirkan dia nak mendekati Islam, kita kena tarik dia dan bersama dengan dia. Tak kira sama ada dia memang dah Islam atau dia belum Islam. Sebab tu tak pelik kadang-kadang kita boleh bersama dengan parti yang bukan Islam. Sebab apa? Sebab dia menzahirkan sifat minat dia pada Islam. Maka kita kena jadikan dia sebagai mad'u, tempat berdakwah. Mana tahu dia terima Islam sungguh? Kita tak tahu. Dia kata, dia olok-olok je sebab nak dekat pilihan raya. Dia buat olok-olok. Olok tak olok, kita tak boleh baca benda dalam hati. Jangan berlagak jadi Tuhan. Boleh baca orang, kan? Kita baca zahir apa yang kita pandang zahir. Dia begitu. Dan tiada ia di dalam pihak Nabi dah. Tiada ia di dalam tempat-tempat. Tak ada tempat ah. Jangan tempat dia. Allah duduk Bandar Baru, dia kata. Sewil. Jadi gila. Tiada ia di dalam masa, dan Allah tidak berkait dengan masa. Cumanya begini. Ada seorang anak murid kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi ni imam ilmu tasawuf pada kita semua. Guru tasawuf kita, guru besar. Yang paling tinggi sekali Rasulullah lah. Tapi yang menyusun ilmu tasawuf ni namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Lama dah tak ada dah ni, beratus tahun dah tinggalkan kita.
Macam mazhab lah, mazhab kita Imam Syafi'i. Itu dalam masalah ilmu fiqah. Itu guru besar kita dalam ilmu fiqah. Guru besar dalam dalam ilmu tauhid, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Guru besar dalam ilmu tasawuf, Imam Junaid Al-Badadi. Jadi Imam Junaid Al-Badadi ni ada seorang anak murid, nama Halaj. Dia ni dia main dengan ilmu tasawuf ni, dia sampai satu tahap dia akan naik makam dia. Makam dia jadi makam ahlul haqiqah, ahli hakikat. Makam para wali lah. Sehingganya akhirnya dia pergi ke pasar, dia kata Tuhan ada dalam jubah saya, dia kata. Dia cakap gitu. Jadi orang ramai semua pakat terkejut, ni apa cakap ni ni? Tengok dia ni anak murid ulama besar. Kenapa jadi macam ni? Tok guru dia bukan main hebat. Tapi anak murid cakap, dah lah anak murid kesayangan tu, anak murid nombor satu. Orang paling kanan tok guru dia. Orang paling kanan tok guru ni selalunya dia berdamping dengan tok guru dia selalu. Mana-mana tok guru dia pergi mesti dia ada. Itu panggil orang kanan. Macam tu lah, khidmat kuat dengan tok guru dia. Jadi ni, dia cakap gitu. Ay, pelik. Jadi orang pun tangkap dia. Sebab cakap tu macam sesat dah kan. Kata Tuhan dalam poket, dalam jubah. Jadi dia pun bawa pergi jumpa guru dia, Syekh Junaid. Syekh Junaid pun kata sekejap, dia pun masuk dalam rumah, dia tukar jubah dia, dia pakai jubah tauhid. Dia ada beberapa jubah Syekh Junaid ni. Bila dia mengajar ilmu tauhid, dia pakai jubah ni. Kalau pakai mengajar ilmu fiqah, dia pakai jubah ni. Kalau mengajar tasawuf, dia pakai jubah ni. Anak. Lepas tu orang, kalau orang ngaji pondok, ekor serban ni dia kata ada ada makna ke, wallahu alam lah. Dia kata kalau ekor serban jatuh belah kanan, itu maknanya dia 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 aliran fiqah, dia kuat aliran fiqah. Maknanya dia suka pada mengaji ilmu fiqah. Kalau serban ni jatuh belakang, itu dia aliran tauhid. Dia suka pada pengajian tauhid. Bukan yang pengajian lain dia tak ngaji. Ngaji juga, tapi yang paling dia fokus, yang paling dia suka, paling dia minat. Jatuh belah kiri, tasawuf. Sebab ekor belah kiri ni dia akan dia pergi dekat jantung, hati. Itu tasawuf. Sama juga dengan ridak. Ridak letak belah kanan kan. Dia ada ada tanda-tanda dia. Dah kiri dia ada. Tu kalau orang mengaji pondok ni lah. Jadi sama dengan Syekh ni, dia pun pakai. Lepas tu ada orang tanya, kalau tak ada ekor langsung? Tak tahu lah tu. Sambung balik. Syekh ni tadi, dia pun pakai jubah tauhid dia. Pakai jubah tauhid, dia pun keluar. Dia kata, mengikut ilmu tauhid, anak murid saya ni sudah jatuh sesat. Sebab dia berkata Tuhan itu bertempat, yakni di dalam jubah dia. Dari segi ilmu tauhid, dah sesat dah dia. Dari segi ilmu tauhid, ukuran dia. Nah, kemudian dia masuk balik, dia tukar pula jubah. Dia pakai jubah ilmu, jubah fiqah. Bila dia keluar pakai jubah fiqah, dia hukumkan ikut ilmu fiqah pula. Dia kata, menurut ilmu fiqah, siapa yang jatuh sesat, maka hukumnya pancung kepala. Ikut hudud. Dipancung kepala. Maka orang pun rebahkan anak murid dia. Nak dipancung kepala. Nah, dia pun orang pun angkat ni pedang, sok putus kepala, bercerai kepala dengan badan anak murid dia ni. Terpancut darah, tertulis kalimah la ilaha illallah. Tertulis. Darah tu terpancut, tulis la ilaha illallah. Setengah riwayat kata tulis Allah, 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 Allah. Tulis Allah, Allah. Darah tu terpancut. Kemudian Syekh ni, Syekh Junaid ni, dia masuk balik, dia keluar balik, dia pakai jubah tasawuf dia. Dia kata, mengikut ilmu tasawuf, anak muridku sudah mencapai makam yang tinggi, yang dipanggil makam fana. Dia sudah merasakan dirinya dengan Tuhan. Dia tak nampak yang lain dah. Dia nampak Allah semata-mata. Sebab itulah dia sampai berkata Tuhan dalam jubah dia. Sebab dah terlampau tinggi, maknanya dah jadi gila lah. Tinggi sangat. Tapi gila yang makrifah, bukan gila kalah judi. Gila yang makrifah ni. Tak apa yang tu. Itu yang dipanggil wali majzub. Wali yang disentap akan akalnya. Dia jadi tak normal lah. Sebab dia terlampau memikirkan Tuhan. Tu. Jadi terpancut darah ni tulis nama Allah. Kalau kita agak terpancut darah, tulis nama apa agak? Dunia, dunia, dunia. Makan, 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 makan. Aduh, yang tu sebab dalam pala kita. Nak kawan ni Allah, Allah. Dahsyat. Jadi maknanya, dari segi ukuran syariat, memang dia salah. Tapi dari segi ukuran hakikat, dia benar.
itu makam tinggilah. Nah, jadi sebab tu kadang-kadang orang tu dia bercakap bercakap tu pelik. Kita hukumkan syariat sajalah, dia kata cakap ni tak betul. Tapi nak kata orang tu tentu tak betul, tak boleh tau. Mana tahu dia sampai makam macam tu, ahli hakikat ni tadi. Cuma kita boleh kata perkataan dia kata tu tak betul, tak betul pada umum. Faham tak? Ini beza orang syariat dengan orang hakikat. Kan? Orang syariat dia memanglah bagi alasan Allah, dia kata semayang duha bukan wajib, sunat. Betul, tak salah langsung apa dia kata. Tapi orang hakikat pula dia kata walaupun ianya sunat, tapi Allah suka, maka aku terlebih suka benda yang Allah suka. Maka dia buat sunat tu macam wajib. Sebab dia pandang hakikat, dia bukan pandang dari segi hukum semata-mata. Sebab tu orang syariat hukumnya ada lima: wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tapi orang hakikat dua saja hukum dia. Taat dan kufur. Dengar perintah Allah, lawan perintah Allah, dua je. Yang dengar perintah Allah ni wajib dan sunat, lawan perintah Allah makruh dan haram. Sebab tu mereka ni syubhah pun mereka tinggal dah. Mereka tak buat dah benda yang ada ragu sikit je, tak buat. Tu golongan-golongan ahli sufi. Kita bukan ahli sufi, kita ahli kopi. Kita semua benda hentam. Dia kata tak apa, ada cok halal kan. Memang betul cok halal. Tapi kalau benda tu meragukan ada cok halal pun, ahli sufi dia tolak. Sebab apa? Sebab benda yang tak meragukan lebih banyak daripada yang meragukan. Kenapa nak ambil meragukan tu juga? Tu. Gitu. Baik. Dan Allah tak berkait dengan masa. Tak ada kena-mengena Allah dengan tahun. Dia pun cerita, dulu tahun 1980 Allah tak begini. Tahun 2000 ni baru Allah ubah ni. Tak ada. Itu bukan Allah. Tu pemimpin negara. Dia berubah. Nah, tapi Allah dah dulu ke bila ke tak ada kait. Sebenarnya pada sisi Allah, pada ni hakikat sikit lah. Kalau tak faham boleh tanya. Pada sisi Allah kiamat tu dah jadi dah pun. Pada sisi Allah, bukan sisi makhluk. Sisi Allah, Allah tahu dah siapa syurga, siapa neraka. Kita semua ni Allah tahu dah. Oh ni ahli syurga, ni ahli neraka, Allah tahu dah. Yang tak tahu kita je lagi. Sebab tu kisah tentang Basisah. Kan, tahu Basisah? Kenal Basisah? Bukan duduk sini. Itu lain. Nah, Basisah ni dia dulu wali Allah. Sebut ceritanya, dia cerita dalam kitab Jawharul Mahfuz wa Munabbihatul Qulub, karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Dalam kitab tu, Basisah ni wali Allah yang sangat dahsyat. Dahsyat tak dahsyat, anak murid dia semua boleh terbang. Kalau anak murid boleh terbang, dah tok guru macam roket terus kan. Dahsyat ni, maknanya karamah ni yang dahsyat, ilmunya tinggi, waraknya tinggi, alimnya tinggi, semua tinggilah, hebat kan. Malaikat semua duk puji dia, sebab malaikat tak boleh baca isi dalam. Malaikat tak boleh baca, malaikat boleh baca luaran kita je. Nak kita semayang ni, malaikat tengok, uy kuat semayang. Dan tu sujud lama pula, malaikat uy lama sujud ni, padahal tidur. Tapi malaikat tak tahu, malaikat tulis lah lama sujud hebat, bangun oh tidur, kata malaikat kan. Tu malaikat dia baca zahir, dia tak boleh baca dalam hati kita. Yang boleh baca hati Allah. Jadi malaikat terlampau sanjung si Basisah ni, hebatnya seorang hamba Allah yang kuat ibadat, yang warak, yang dahsyat amalan dia. Semua duk sebut-sebut nama dia. Kata hebat ni, mesti ahli syurga ni. Tiba-tiba Allah kata ke malaikat, tak, dia ahli neraka. Terkejut semua malaikat. Punya ibadat, punya kuat macam tu ahli neraka, kata malaikat. Itu yang malaikat sebut pada Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan. Illa ma'alam tanah, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Nah, akhirnya malaikat pun surrender. Malaikat kata, kami memang tak tahu, engkau lebih tahu wahai Tuhan. Kenapa dia ni jadi ahli neraka? Allah kata tengok. Allah pun hantar ujian pada dia, iblis. Akhirnya hasut dia buat dosa. Kan? Mula-mula dia tak nak buat, tapi akhirnya dia buat tiga-tiga: minum arak, zina, bunuh orang. Lah kali bila nak hujung nyawa dia, nak dah kena tangkap, dia nak kena hukum bunuh dah, sebab dah kena tangkap.
Datang setan, dia kata, aku seorang je boleh tolong kamu. Kata dia, kalau macam tu, tolonglah aku. Ha, kamu ikut cakap aku. Dia ikut, kata, akulah Tuhan. Dia pun mengaku setan tu Tuhan. Mati dalam kapi. Padahal dia hidup dulu sebagai seorang ahli ibadah. Wali Allah, ulama besar yang sangat dahsyat. Karamahnya sampai boleh terbang. Allah lipat bumi, mana dia nak pergi, pejam celik sampai dah. Punya dahsyat. Kita cuba pejam celik, duk kidang ni, tak ke mana-mana pun. Nampak? Ha, dia dahsyat lagi. Dahsyat-dahsyat dia pun, kalau Allah kehendak neraka, neraka tempat dia. Jadi, ini semua adalah keputusan Allah. Tapi tak boleh kita duduk saja. Duduk dalam pondok tu. Pergi semayang je mah. Kalau Allah nak syurga, syurga. Allah nak neraka, neraka. Nampak? Gulung kitab ni rapat-rapat, hempuk atas balai dia. Dia kata, tu makna itu salah faham pula tu. Dia pakai hakikat terus, serah bulat-bulat. Tak boleh. Kita kan ada usaha dan ikhtiar. Maka usaha dan ikhtiar itulah lambang kehambaan. Macam ni, doa. Kita doa ke, tak doa ke, kalau Allah nak bagi, bagi tak? Kita doa banyak-banyak sampai air mata, keluar darah mata ni. Nah, Allah kata tak nak bagi. Tak bagi juga. Betul tak? Kita buat ramai-ramai buat solat hajat, kawan tu masuk hospital. Nah, ICU dah. Kan? Sebab tu panggil ICU. Kan? ICU dah kawan tu. Nah, nyawa-nyawa ikan dah. Kita pun buat solat hajat ramai-ramai, moga-moga dia sembuh daripada penyakit. Dia kata, kawan dia kata, jangan kita buat sikit, buat dua je. Kita buat kat 20 rakaat. Moga-moga Allah makbul terus permintaan kita. Buat daripada pas isyak sampai nak masuk subuh. Nah, baru kamat subuh meninggal kawan. Contohlah. Nah, dia pun kata, kenapa mati ya? Kan kita buat solat hajat banyak ni, rakaat banyak-banyak. Bukan kira dengan solat hajat mu. Kalau dengan buat solat hajat mesti jadi, itu maknanya Allah dengar cakap kita. Allah kena dengar cakap kita. La ilaha illallah. Dah siapa Tuhan kalau begitu? Bukan Allah dengar cakap kita, kita kena dengar cakap Allah. Ni banyak orang berlagak Tuhan. Dia nak Tuhan dengar cakap dia. Bila Tuhan tak bagi, dia tak puas hati. Banyak ni jadi macam tu. Sebab apa? Sebab tak mengaji ilmu mengenal Tuhan. Akhirnya dia berlagak Tuhan. Jadi kita hanya minta aje. Dan habis kalau tahu tak jadi, Allah dah tahu dah, memang Allah nak bagi dia mati, tak payah buat solat hajat kita. Doa pun tak payahlah. Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab doa dan solat hajat itu lambang kehambaan kita. Menunjukkan kita ni rendah di sisi Allah, meminta-minta pada Allah. Sama juga tukang pengemis tadi. Contoh pengemis, dia duduk kat kaki lima kedai, dia tak tadah tangan pun. Kalau orang nak bagi dia duit, orang bagi tak? Bagi. Duduk saja gini, gulung okok daun. Pok orang campak duit 50. Woi. Nah, dia pun ambil. Kan, padahal dia bukan ngemeh, dia tengah tunggu bini dia dalam tu. Tapi sempat nampak kain plekat koyak apa semua, orang duk ingat dia ngemeh, orang bagi duit. Padahal dia tak tadah tangan pun. Kan? Maknanya dia tadah ke tak tadah, kalau orang nak bagi dia duit, orang tetap bagi. Tapi dengan dia tadah, itu lebih menunjukkan dia meminta pada orang. Menunjukkan kesiannya dia. Sebab tu disebut Allah itu Maha mengasihani. Kesian. Allah, kita kena tunjukkan sifat kesian kita pada Allah. Baru Allah kesian kat kita. Dengan kesian itulah turun rahmat, kasih sayang. Dengan kasih sayang itulah kita jadi baik, jadi elok. Tu cerita dia. Jadi tunjukkanlah kita ni perlukan kasihan ni Allah, kesian. Satu, kadang-kadang Allah buat kita susah. Bila kita duduk makam susah, barulah kita akan senang nak duduk dalam makam kesian. Tapi kalau kita duduk senang lenang kaya raya, macam isu terbaru ni, ya nak? Hidup kaya raya. Lelah kali buat video, saya dah fed up, I nak keluar Islam lah. Betul tak? Ke tuan-tuan tak tahu cerita ni? Duduk pondok bagus ni, mengaji kitab je. Isu ni apa? Sajat. Sajat keluar Islam, dia buat statement. Waktu ni apa nama, kita harap Menteri Agama dan bahagian-bahagian Jabatan Agama kena ambil benda ni cepat, kena ambil tindakan cepat, sebab takut dia jadi trend. Bila seorang buat,
Takut nanti orang lain duk pakak buat. Ui, bahaya, jangan main-main. Nanti murtad ni jadi normal, jadi biasa je. Pakak rasa boring dah dengan agama Islam, nak keluar. Hui, berat. Sebab tu Islam letakkan hukum, keluar Islam pancung pala. Sebab berat masalah dia tu, berat. Berat masalah dia. Bukan masalah ringan-ringan. Boleh buat main-main pula hal-hal agama. Agama bukan baju nak main tukar-tukar gitu. Baik. Tiada ya, ke hari tu ke Hindu dengan Indonesia tu. Ha, itu pun satu hal juga. Ni, makin lama tuan-tuan tengoklah. Sebab tu zamanlah kan. Bukan lagi zaman kita nak fikir anak kita nak kerja apa. Kalau tu kita duk fikir dalam kepala, makna kita ni habis lah. Jangan fikir anak aku nak kerja apa. Eh, kerja lambat-lambat lah, nak fikir apa? Kerja banyak. Ah, kalau kerja banyak kenapa? Menganggur sebab memilih. Tu je. Sebab nak ikut hawa nafsu, nak yang tu juga. Tak berserah pada Allah, ikut pada Allah. Nah, macam saya lagi mengarut jalan belajar engineering lah, kali duk Kidah ni ngajar. Mana engineering ni? Ada, serah pada Allah lah. Kita cuma usaha dan ikhtiar. Yang tentukan siapa? Allah. Bukan kita boleh tentukan. Tapi bila orang tak mengaji ni sifat 20, ni yang dia rasa dia nak tentukan hidup dia. Ni jadi rosak akidah. Nah, tanpa sedar ni, orang banyak jadi macam ni. Tanpa sedar, dia dah rosak akidah dia. Sebab tu jangan main-main. Sebab tu kita buat je kerja kita. Yang selebihnya serah pada Allah. Jangan kalut. Nak kalut apa? Nenek moyang kita lagi lah dulu. Mana ada sijil apa? Tak ada kerja apa tinggi-tinggi hebat. Eloknya besar ni, kenyang nyanda anak-anak masing-masing. Dekat 12 orang anak. Besar-besar semua, bulat-bulat. Pada zaman dulu lagi susah. Seekor ikan kongsi 8 orang makan. Betul tak? Siapa yang pernah hidup zaman dulu tahu. Susah dulu. Nampak? 12 orang kongsi. Itu baru bini pertama, bini kedua 12 lagi, 24 semua. orang dulu-dulu memang kahwin lebih seorang kebanyakannya. Lepas tu bila-bila balik kampung raya ke apa kan, ada kenduri kendara. Jadi makcik kita, ni mak saudara kat ni. Ni belah ni, belah tu belah-belah, entah belah mana aku tak tahu. Punya banyak ni, suku sakat ni. Tu semua keluarga. Nak cerita, elok padahal nenek moyang kita dulu ada kerja general manager, ada. Ada manager apa tu, tori getah itu. Manager getah dia. Nah, ada tori getah, gin layan, tangkap ikan, gitu je kerja. Kalau ikutkan gaji berapa sangat? Bukan macam zaman sekarang ribu-ribu. Sekarang bukan susah sangat. Tak boleh kerja dengan orang, kita buat kerja sendiri, buat bisnes. Biar tak banyak mana pun bukan, sebab target kita bukan mewah. Target kita nak hidup saja. Sakan nak hidup bukan pakai nak banyak pun. Betul tak? Nak buat makan minum je. Tapi sebab bila nafsu dah menguasai, nak pakai hebat-hebat, itu yang jadi pulun. Akhirnya tak cukup yang halal, yang haram pun disental. Sebab apa? Puncanya hawa nafsu, hubbud dunia, cinta dunia. Tapi kalau kita setakat hidup kat dunia ni, alah lama mana sangat. Pejam celik, pejam celik, pejam tak celik-celik. Jangan pejam. Takut tak celik ni. Sekejap je dunia ni. Betul tak? Sekejap je. Sekarang ni lagilah saya terasa sangat cepat. Rasa macam hari-hari tu balik daripada Kidah ni, datang dah Kidah. Cepat ni sebulan, pak buk, siang malam. Ni habis kuliah ni, esok siang saya mengajar sekolah pula, pap, dah kuliah maghrib pula, malam esok. Lepas tu pusing, dah kira habis bulan. Cepat kan? Sekejap kan? Tak, dan kita nak buat apa pun, apa aku dah buat lah. Lain kali kita tanya diri kita, lama, dah banyak mana ayat Quran kita baca? Banyak mana dah kita ngapal? Banyak mana dah amal kita buat? Dan banyak mana amal kita tinggal? Berapa kali dah tahajud kita bangun? Allah, masa begitu laju. Lebih merisaukan, untuk makluman kita bersama, sekarang sudah peralihan zaman. Bukan kiraan kalender kapir ni, ikut kita punya Islam ni. Nabi kata setiap 100 tahun akan lahir mujaddid, seorang pejuang yang akan bangkitkan balik agama. Sekarang 100 tahun tu sudah di hujung. Tarikhnya 28 Rejab. 27 Rejab ni sebelah bulan 3 ni. Maknanya esoknya 28 Rejab tu jatuhnya tamatnya 100 tahun yang sebelum ni. Dia nak masuk 100 tahun yang baru.
Sekarang ni zaman Islam tengah jatuh. Patut kita tengok agama kita macam-macam kena. Zaman Islam tengah jatuh. 100 tahun ke depan ni pula akan Allah lantik atau Allah pilih seorang mujaddid yang akan bangkitkan balik Islam. Islam akan kembali naik. Masa tu kita akan tengok kebangkitan Islam akan muncul balik. Cumanya perbahasan ulama, siapakah mujaddid itu? Jadi bincang punya bincang, ada sesetengah pendapat mereka, bukanlah semua, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan kemungkinan besar mujaddid itu ialah Imam Mahdi. Mungkin sebab tengok pada dalil-dalil keadaan akhir zaman ni banyak dah berlaku tanda-tanda dia. Jadi mungkin yang nak bangkitkan Islam ni iaitu Imam Mahdi. Jadi kita tak ada masa dah ni, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, adik-adik, tak ada masa dah. Maknanya kiamat tu dah sangat dekat. Jadi inilah masanya kita nak betulkan balik apa yang tak betul. Qada balik semayang-semayang yang belum sempat kita qada. Buat balik istighfar banyak-banyak, minta ampun dosa apa semua. Sebab kita tak tahu apa yang nak mendatang lepas ni, lepas ni, lepas ni, lepas ni, lepas ni. Nah, ada pula yang kata tahun yang sudah mujaddid tu tak nampak siapa. Yang 100 tahun yang dulu tak nampak siapa mujaddid tu. Jadi mungkin mujaddid tu tak di apa, tak dilahirkan atau tak ditimbulkan oleh Allah. Jadi mungkin Allah tangguh mujaddid tu dua sekali 100 tahun yang mendatang ni. Jadi ada pandangan kata 100 tahun yang mendatang ni dua sekali mujaddid dia. Jadi dua yang mujaddid tu siapa dia? Imam Mahdi dan Nabi Isa. Wallahu a'lam. Tak tahulah, tapi ini semua beberapa pandangan-pandangan sajalah. Tak ada nas qat'inya, tidak ada yang tepatnya. Cuma ni pandangan-pandangan. Jadi supaya kita ambil cakna, jadi jangan kita terkabur dengan dunia ni, nak seronok dengan dunia. Tapi orang yang nampak, dia akan nampak dunia ni macam mana. Sama juga macam bila berlakunya hari nak dekat kewafatan Nabi. Nabi pergi kat Padang Arafah, Nabi pun duduk, Nabi berkhutbah, Nabi bagi pesan-pesan. Last kali Nabi kata, sekarang Islam sudah lengkap. Kan? Islam sudah lengkap. Sahabat semua sonok sebab dah berjaya. Maknanya, yay, kita dah berjaya dah. Islam dah selesai. Islam dah lengkap. Sonok semua sahabat. Melainkan Saidina Abu Bakar seorang sahaja yang bersedih sangat. Dia balik keadaan murung. Kepala ni tunduk saja ke bawah. Dia masuk ke dalam rumah, dia selimut. Nangis teresak-esak, teresak-esak. Anaknya Siti Aisyah pelik. Kenapa ayah ni? Orang lain semua tengah bergembira. Sebab Nabi dah umumkan Islam dah lengkap. Sonok kerana berjaya. Sebab mereka dulu nak perjuangkan Islam, bersusah payah. Ada yang matilah macam-macam. Tiba-tiba Nabi kata Islam dah menang, Islam dah lengkap. Dia pun sonok. Tapi Saidina Abu Bakar sedih. Nah, bila tanya, tanya pada Saidina Bakar, kenapa kamu sedih? Dia kata, memanglah seronok Islam dah lengkap, tapi kamu kena ingat kenapa Allah utusnya Nabi. Antaranya kerana Allah nak suruh Nabi sampaikan Islam. Bila Islam dah lengkap, ini bererti Allah akan jemput Nabi, Allah akan ambil Nabi, sebab kerja Nabi dah selesai. Bila dengar Saidina Bakar cakap itu, sahabat lain baru menangis. Maknanya baru nampak Allah menangis, pakai habis menangis semua. Nangis-nangis Saidina Ali apa semua pergi bertemu Nabi. Cerita kat Nabi apa pandangan Saidina Abu Bakar. Nabi kata betul apa yang Abu Bakar kata. Sebab tu Abu Bakar tu asidik. Nak betul apa dia kata. Memang tugas aku dah selesai dan tak lama lagi Allah akan menjemput aku. Mana Nabi? Sama juga, jangan kita pandang nampak hebat dia teknologi kita sekarang ni. Kita dah makin hidup, dah makin rata-rata kebanyakan kita, gaji kita 1,000 ke atas lah kebanyakannya. Kalau ada bawah tu pun sikit-sikit aja. Maknanya hidup kita dah banyak senang banding orang yang dulu-dulu. Tapi jangan nampak senang tu saja. Itu tanda sebenarnya dunia ni dah semakin hujung. Macam orang dia sambut birthday, sonok sambut birthday 79 untuk contoh. Tiup lagi tu. Gigi tak ada, tiup ya. Tiup lilin 79. Letak lilin tu, lilin tu ikut umur. 79 batang lilin atas kek. Tiup sonok sambut birthday pakai topi tu. Tiup prek-prek dengan cucu-cucu tepek-tepek lah apa sonok. Dia tak tahu umur makin bertambah itu tanda mati makin dekat. Kalau orang tahu matinya makin dekat, dia sonok ke dia sedih? Itu kan dia.
Jadi sonok apa kalau budak-budak lain nak cerita budak-budak 3-4 tahun sonok lah dia. Kita dah tua dah. Nah, umur kat 40, 50, 60, 70. Tiba, sonok birthday saya. Nanti apa nak mati dah. Dekat dah tu. Nah, lagi naik umur. Boleh jadi tahun ni last. Boleh jadi tahun depan dah. Siapa tahu. Jadi bila kita nampak, Allah, umur aku dah tambah setahun lagi. Amal aku tak tambah pun lagi ni. Allah. Insah. Dia itu. Sebab tu beza. Sebab tu Allah tanya dalam Quran. Hal. Yastawil ladzina la ya'lamu wal ladzina hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama ke orang yang mengaji, orang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Orang ada ilmu dia nampak lain, orang tak jahil tak ada ilmu dia nampak lain. Sebab tu pentingnya menuntut ilmu. Kita nampak kuliah ni macam tak ada apa-apa. Tak nampak kereta ustaz datang ah. Ustaz tak datang. Alhamdulillah. Kita nampak kuliah ni macam nak ngisi masa lapang, nak ngisi masa sementara nak tunggu isyak. Bukan. Tapi ni kesan dia. Bila kita mengaji masuk ilmu, cara kita fikir dah jadi lain. Berbeza tak? Sebelum masuk kidah dengan selepas masuk kidah. Beza. Cara kita fikir dah jadi lain. Nah, cara kita minat dah jadi lain. Dulu minat ke periuk-periuk ni. Sekarang tak minat mana dah periuk, minat kitab lah. Jadi lain. Banyak jadi lain. Kesan dia apa? Kesan dia basuhan ilmu. Inilah air limpahan ilmu yang tercurah dalam hati kita. Tu pentingnya ilmu. Jangan pandang ilmu tu biasa-biasa je. Bisa-bisa je. Baik. Jadi tempat tiada ia di dalam masa. Selesai. Nanti kita sambung. Bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada sifatnya. Nanti sifat pula. Jadi baru hurai pada zatnya. Jadi kesimpulan untuk ilmu kita, ilmu tauhid ni, kita risalah tauhid, bahawa Allah itu zatnya tidak sama pun dengan apa-apa pun, dengan siapa-siapa pun, sama ada berdarah ke, bertulang ke, macam mana ke, rupa ke, pepejal ke, cecair ke, beruap ke, apa ke, tak ada. Dan bila tak ada sama dengan apa-apa pun, tak terjangkau di fikiran kita. Sebab tu ulama kata begini, apa saja yang kamu fikir dan apa saja yang kamu lihat, itu bukan Allah. Sebab selagi mana kamu boleh fikir, itu makhluk. Sekarang ni Allah kamu takkan boleh fikir. Sebab tu bila tanya, satu-satunya manusia yang dapat melihat Allah semasa hidup hanya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bulan ni, Rejab ni kan. Nabi sahaja dapat melihat Allah dalam keadaan nyata, yakni dalam keadaan masih lagi hidup. Nabi-nabi lain tak ada. Nabi-nabi lain dapat melihat Allah setelah meninggal, setelah wafat, mati baru boleh dapat tengok Allah. Dan kalau Nabi itu, kita lagi lah. Jadi jangan mana tahu kita ni diganggu setan ke apa, dia buat terbayang dalam mimpi, ini Allah. Jangan. Kita dah mengaji tauhid dah. Allah kita tak terjangkau di fikiran kita, tak terjangkau di pandangan kita. Nanti di hari kiamat, kalau Allah izin, dapat melihat Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Kemudian kita Minhajul Abidin kita musyarat apa? Boleh lagi ke ni? Musyarat 6. Sikit lagi lah. Sikit je. Itu aja sikit je. Risau. Musyarat 6. Kemudian kata radiyallahu anhu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kemudian kata radhiyallahu anhu di sini maknanya sahabat, bahawasanya pertama-tama barang yang jaga dengan dia hamba Allah bagi mengerjakan ibadat. Maksud di sini, bagi kita yang nak berubah, nak mendekati Allah, mula dah diri kita nak dekat pada Allah, kita nak berhijrah. Kita tak nak dah buat perangai dulu-dulu tak elok. Kita nak jadi baik. Pertama benda yang kita kena buat, iaitu kita jaga hubungan kita dengan Allah dengan mengerjakan ibadat. Buat ibadat. Paksa-paksa diri. Malam-malam pun buat juga. Buat diri. Pertama dulu, ibadat yang wajib lah. Jangan buat ibadat sunat wajib tak buat. Tahajud bangkit, subuh tidur. Tak mahu. Ni fardu dulu. Fardu dulu. Buat yang fardu, jaga elok-elok fardu tu. Dah nak buat ibadat tak reti, sebab katalah contoh dia mu'allaf baru tukar agama, ataupun dia baru nak belajar tentang agama, jadi kena belajar. Baru kita faham tujuan mengaji.
Kenapa kita mengaji? Sebab nak beramal. Itu yang bila dia tak faham, dia terus disuruh mengaji tanpa dia faham amal, yang tu yang akhirnya ilmunya banyak, amal tak ada. Tak mau macam tu. Kita nak, kita buat amal, lepas tu kita tak tahu macam mana, baru kita faham sebab apa kita kena mengaji. Baru kita nak semayang, contoh, sebagai contoh, katalah ambil uduk lah, ambil uduk. Kita nak ambil uduk, nak basuh apa dulu? Kena belajar. Belajar fas'alu, nak fas'alu wujuhakum, basuh muka. Itu basuh muka, basuh tangan apa semua, nak basuh siku. Kemudian pula nak basuh tu macam mana pula? Takak mana sampai takak mana? Pergi belajar pula. Mana had muka? Nak sampai mana? Nak kena yang dikatakan air tu kena sampai. Nak tangan pula sampai mana? Ke main celup-celup gitu je? Mau kita belajar, belajar, belajar. Sebab apa belajar? Sebab nak beramal, bukan nak jadi ulama. Ulama tu bonus. Kalau Allah izin terangkat dah. Kan? Tapi tujuan kita mengaji nak beramal dulu. Tapi kalau tujuan mengaji nak terus jadi orang hebat, tu yang akhirnya dia rasa dia hebat tapi amal tak ada sebenarnya. Belagak hebat saja, amal kosong. Tak mahu gitu. Jadi sebab tu dia kata, pertama-tama hamba Allah itu mestilah mengerjakan ibadat dan bergerak hatinya bagi berjalan akan jalannya. Sambil dia ibadat, gerakkan hatinya untuk mendekati Allah. Hati ni selalu ingat pada Allah. Dia ada tiga tingkatan dia. Dia panggil zikir. Zikir ni maknanya ingat. Ingat Allah. Jadi yang pertama, zikir qawli. Zikir lisan, mulut. Yang kedua, zikir fa'li, perbuatan. Yang ketiga, zikir qalbi, hati. Dua yang pertama, bangsa kasbun. Kasbun artinya usaha. Kita boleh usahakan. Usahakan mulut kita selalu sebut nama Allah. Buat apa pun, insya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Sebut selalu, latihkan mulut kita selalu sebut nama Allah. Kan? Apa-apa pun sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Kan? Tu mulut. Lepas tu kita amalkan pula zikir-zikir hasanat lepas sembahyang, baca wirid, tahlil dan sebagainya. Lazimkan mulut kita selalu sebut nama Allah. Jadikan hidup kita lebih banyak menyebut nama Allah daripada menyebut nama makhluk. Tapi kalau hidup kita masih lagi banyak sebut nama makhluk, sebut nama Allah sikit, maknanya kita ni masalah. Macam mana kita nak masuk syurga kalau begitu? Kita renung gitulah. Jadi banyakkan sebut nama Allah. Zikir itu namanya zikir qauli, lisan. Kemudian latih pula zikir fi'li. Zikir fi'li ni perbuatan. Perbuatan tu ingat pada Allah. Mana perbuatan? Sembahyang, puasa, apa lagi? Bayar zakat, apalah macam-macam lah perkara-perkara ibadat lain, menderma dan sebagainya tu. Jadi perbuatan itu menunjukkan kita ingat pada Allah. Dan buatlah kerana Allah, bukan buat kerana makhluk. Jangan menderma sebab nak tunjukkan orang yang dia dermawan. Tapi dermalah kerana kita ingat pada Allah. Allah bagi kita rezeki, apa salahnya kita kongsi rezeki ni pada orang lain yang susah? Gitu tu. Jadi ingat Allah, semayang ingat Allah. Jangan semayang ingat telur masin. Kan? Jangan risau ada. Kan? Nah, contoh. Jadi bila benda ni lazim selalu, mulut sebut nama Allah, anggota badan semua buat perbuatan mengingatkan Allah, semayang apa semua, bila ni semua dah jalan elok, jalan, lama-lama zikir qalbi Allah akan tuang. Allah sendiri yang akan tuang. Ini yang disebut sebagai anugerah daripada Allah. Jadi kalau amalan tu kita buat sekali-sekala, itu baru dipanggil zikir. Tapi kalau amalan tu istiqamah, dipanggil dalam bahasa tasawuf dawam. Kita buat secara berterusan. Berterusan ni kata ulama, sekurang-kurang kiraannya 40 hari 40 malam. Maknanya straight 40 hari tu dia tak tinggal. Kalau dia tertinggal, kena kira nombor satu balik. Jadi buat berterusan tu, maka insya-Allah itu yang dipanggil dawam. Bila sudah dawam, barulah dipanggil wirid. Itu baru panggil wirid. Kalau kejap buat, kejap tak buat, tu bukan wirid. Itu baru zikir je makam dia. Tapi bila dah buat, maintain, hari selalu buat, tak pernah tinggal, buat. Tak kira lah. Contoh amal sembahyang duha. 40 hari, 40 malam tak adalah, 40 hari siang adalah. 40 hari tu straight duha, tak pernah tinggal. Walaupun buat sikit je, dua rakaat je. Tapi maintain, dawam, kekal. Maka dia akan jadi wirid. Duha tu wirid pada dia.
Bila sudah jadi wirid, baru datang warid, kata ulama. Dalam kitab ni ada sebut, nanti Imam Ghazali sebut. Warid, warid tu maknanya Allah tuangkan nur, cahaya dalam hati dia. Maka masa itulah dia akan dapat zikir qalbi. Hati dia akan sentiasa ingat pada Allah. Tak ingat dah yang lain. Barulah tak ada nak fikir pasal dunia sangat. Adalah sikit-sikit dunia ni, tapi dia berlebih kurang. Lebih kurang tak apalah, dia kata gitu. Kan? Keluar-keluar masjid selipar hilang, apalah. Bagi kat dia lah. Kan? Mungkin dia minat selipar tu lama dah. Nah, biar kat dia lah. Aku jalan kaki, kaki ayam tak apa, kata. Tu. Hati dia ni kalut. Mana sibuk? cari pun sampai pergi setiap pondok dia pergi tengok. Mana selipar aku? nampak? Masih lagi maksud tu hati tu tak kena. Tapi kalau hati ni dia lapang. Kan? Tapi jangan sampai kereta hilang ah. Keluar-keluar mana Hilux aku? Nak balik macam mana lagi? Tengok. Kan? Ada. Baik. Mana tadi? Jadi bergerak hatinya. Itulah bila dah jalan tiga-tiga ni, zikir lisan, zikir qauli, zikir fi'li, zikir qalbi, jalan tiga-tiga, maka dipanggil zikrullah. Maka orang ini ahlu zikri nama dia. Ni barulah dipanggil ahli zikir. Bukan ahli zikir tu pegang tasbih tak lepas. Bukan. Tapi ahli zikir ni hatinya sentiasa ingat Allah. Sehingga dia takut nak buat maksiat kerana hati ingat Allah. Dan dia takut meninggalkan taat kerana ingat Allah. Dia takut dia tak semayang duha tu. Dia takut nanti Allah tanya aku kenapa tak semayang duha. Padahal duha sunatnya. Dia takut sampai tahap tu. Jadi macam tu. Ni ada orang dia jadi makamnya tu. Bangun-bangun pagi termenung dia. Kita tanya awak termenung ni cik. Nak terlepas tahajud dia kata. Oh terlepas tahajud sampai termenung. Nak kita terlepas apa termenung? Nampak? Terlepas mimpi sedap tadi jadi YB mimpi. Bini kejut. tu kan. Baik. Mana tadi? Akan jalannya adalah dengan khatir. Khatir ni makna lintasan hati yang samawiyah daripada Allah Azza wa Jalla dan taufik yang tertentu lagi ilahi dan iaitu yang dikenaki dengan firman Allah Ta'ala. Jadi kita berhenti dekat khatir tu. Bagi berjalan akan jalannya adalah dengan khatir. Nanti kuliah akan datang minta saya sambung dekat khatir. Sebab khatir ni panjang sikit nak hurai. Dia ada empat khatir. Ada khatratun samawiyah. Ada yang khatratun bangsa langit dan ada khatratun bangsa bumi. Dia ada khatir daripada malaikat, ada khatir daripada Allah, ada khatir daripada jin, daripada iblis, ada khatir daripada nafsu. Jadi macam mana kita nak tahu lintasan hati yang terlintas di hati kita tu, itu datang daripada siapa? Allah ke, malaikat ke, nafsu ke, iblis ke? Bila mengaji dan ni baru kita tahu bila terlintas hati nak buat satu benda kita boleh ukur ini siapa suruh, Allah suruh ke, malaikat suruh ke, nafsu suruh ke, iblis suruh, kita boleh detect. Nanti kita akan sambung kat bab tu lah. Jadi macam biasa sedikit produk perniagaan ada di luar sana untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Ampar Beruas. Jadi pakat-pakat lah tuan-tuan. Niatlah membeli sambil menderma insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya mengambil masa yang agak panjang. Apa-apa pun yang kita buat ni adalah untuk kerja akhirat kita. Moga-moga terlewat macam mana pun ataupun penat macam mana pun, Allah balas dengan ganjaran yang sangat berlipat kali ganda nanti di hari akhirat. Moga-moga ini sangat-sangat bernilai di waktu kita susah nanti di padang mahsyar insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islaman muslimin wa imanana imanan mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyyatana
hayatana niyatan mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatan ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.